Apakah kita anti madhab atau harus wajib bermadhab? Pak, madhab itu apa sih? Jalan kita menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ditanya, apakah kita wajib bermadhab? Pertanyaannya, antum bisa bikin jalan sendiri atau tidak? Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, enggak usah. Karena antum sudah menjadi imam patut untuk menjadi panutan karena bisa membuat jalan sendiri menuju Al-Quran dan Sunnah tapi kalau antum tidak punya jalan sendiri tidak pakai jalan yang ada kemana? nyasar coba aja antum berjalan mau ke mau kemana? ke Jawa Tengah gak mau pakai jalan yang ada gak bisa bikin jalan sendiri lewat sawah belakang rumah orang jadi Mazhab itu hanya tempat berjalan menuju Al-Quran dan Sunnah Dan orang yang tidak mau mazhab Orang yang tidak mau berjalan Tapi maunya tujuan dok nggak nyampe Mas pokoknya tujuan saya ke Pekalongan Tapi saya nggak mau lewat jalan semuanya Gimana? Saya juga nggak punya jalan sendiri mas Ngelamun itu namanya ada yang sudah dapat jalan fanatis saking fanatisnya malah tidur di jalan ah mas anak tidur di sini aja mas jalan ini enak bagus udah terserah antum nyampe ke pakalongan atau tidak ini namanya taasub harusnya kita sikapi jalan adalah jalan ayo kita lewati bersama yang penting ulama ini bisa menghantarkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah itu sikap ahli Sunnah